Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Upin Ipin berubah jadi skibidi toilet. Oke teman-teman, ini jadinya tuh ada misteri baru teman-teman. Kita lihat seperti apa ya. Oke, di sini ada Upin Ipin, Esan dan Mail lagi berkumpul di lapangan teman-teman. Kita lihat ya. Aduh guys, aku sakit perut nih. Aku harus ke toilet dulu nih teman-teman ya, kata Ipin. Oke teman-teman, kita lagi main ngumpul. Si Ipin mules lagi ya. Hah, kamu mau ke toilet dekat sini? Hati-hati loh, katanya tuh angker, banyak hantunya, kata si Esan. Waduh, mulai ditakut-takutin sama si Esan. Yelah, aku gak percaya sama gituan dah. Aku kebelet banget nih, kata Ipin. Oke teman-teman, si Ipin tidak mendengarkan apa kata Esan ya, walaupun ditakut-takutin, tapi emang bener gak sih? Beberapa jam kemudian, oke, beberapa jam ini Ipin mules atau apa ya teman-teman? Kok di kamar mandi lama banget sampai berjam-jam tidur kali ya? Aduh, udah 1 jam nih Ipin pergi ke toilet, kok gak balik-balik ya? Iya nih, Ipin 1 jam di toilet ngapain aja, ketiduran dah, aku yakin ini ya teman-teman. Coba yuk kita samperin ke toilet. Aku juga nih mikirin Ipin kok lama banget ya, kata Esan. Ah, kamu sih Esan nih, lagian jaga gitu. Si Mail diem aja nih, gak ngomong apa nih. Oke, kita akan pergi ke toilet teman-teman ya. Ini soalnya Ipin ketiduran kayaknya 1 jam ya teman-teman. Kita udah main Mobile Legends sampai 5 kali gak pulang-pulang si Ipin. Oke, ayo Esan Mail, ikutin aku sini. Ada-ada aja ya. Untung di sini ada WC ya. Kita lihat teman-teman. Ayo sini. Tapi apa emang apa beneran ya? Kalau misalkan angker, waduh gimana dong Esan? Kamu kata siapa? Wah, aku juga bingung sih. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kita langsung pergi ke sini. Ke toilet ini teman-teman. Kita sampai. Itu apa? Skibidi bang bang. Yes yes, skibidi. No 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 no. Ipin, pala kamu kenapa? Aduh, ada toiletnya. Wah, apa yang terjadi kepada Ipin? Kenapa dia jadi toilet gitu? Oke, teman-teman. Si Upin Ipin Esan juga ini tercengang melihat Ipin kenapa itu. Oh, tidak. Ipin telah menjadi skipi di toilet. Oke, teman-teman. Telah menyatu, teman-teman. Ya ampun. Ah, maksudnya kesurupan atau gimana sih? Aku nggak ngerti ya. Skipi di toilet apaan tuh, kata Upin. Oke, Upin tidak mengerti. Sama Upin, aku juga nggak mengerti Upin. Angkat tangan. Ya, Ipin lagi menanya nih. Upin lagi nanya ya teman-teman. Skipi di toilet itu adalah monster yang menyamar jadi toilet dan akan merasuki orangnya pakai toilet itu. Oh, seperti itu. Oke, aku paham. Lalu gimana nih, kita harus menyelamatkan Ipin. Kenapa dia berubah menjadi Skipi di toilet ya? Iya, kita harus menyelamatkan Ipin nih. Kenapa dia jadi Skipi di toilet? Ipin sudah tidak bisa diselamatin. Kita harus kabur sebelum kita diubah jadi Skipi di toilet juga nih. Oke teman-teman, lihat tuh, si Ipin palanya jadi toilet teman-teman ya. Itu kayak nyangkut ya. Woi, kita dikejar woi, kabur woi, kabur. Kabur, jangan sampai ketangkap sama Skipi di toilet. Oke, kita dikejar teman-teman. Woi, kabur, kabur, kabur. Wah, Ipin lari kenceng juga. Jangan kayak gitu, Ipin. Kamu pergi sana. Oke. Si Ipin nih. Ntar lo kita nyebrang, lihat kiri kanan. Untuk kanan ada mobil. Hei, hei, kabur, kabur. Ipin mulai dekat. Kabur, kabur. Aduh, aduh, ada-ada aja si Ipin. Aduh, capek lagi. Ah, Ipin. Ipin lari cepet banget. Jangan kayak gitu, Ipin. Itu kejar Mail sama Esan ke. Esan kayak yang paling belakang, ya. Aduh, sepertinya kita berhasil kabur dari Skipi di Ipin. Iya, teman-teman ya, kita berhasil kabur nih Ipin. Gimana sih Ipin, yang kayak gitu dong. Aduh, aduh. Memangnya apa yang telah terjadi kalau kita sampai ketangkep sampai Skipi di Ipin-Ipin itu, kata si Upin. Iya, kita juga bingung teman-teman. Kenapa ya kalau misal sampai ketangkep ya teman-teman? Kalau kita sampai ketangkep nanti kita akan berubah menjadi Skipi di toilet seperti Ipin itu, kata si Esan. Oh, kita bakal berubah juga. Oh iya iya iya, aku juga bingung ya. Speedy dum dum, yes yes, speedy no no no. Ah, si Ipin jangan kayak gitu dong. Pala kamu tuh seremin banget tau. Kabur, kabur, ada Ipin. Oke teman-teman, kita tetap kabur ya teman-teman. Ada-ada aja si Ipin. Ipin, skibidi toilet, skibidi toilet. Esan dan Mail pun ketangkap oleh Skibidi Ipin dan diubah menjadi Skibidi toilet juga teman-teman. Aduh, Mail dan Esan ketangkap.
Upin pun berhasil kabur dari tangkapan Skipi di toilet. Waduh, Upin tinggal sendiri lagi. Si Esan sama si Mail udah ketangkap dan berubah. Oke, si Upin menemui si Opa Makaros. Opa Karos, ini gawat. Upin dan kawan-kawan berubah jadi Skipi di toilet, kata Upin. Oke, berubah aja teman-teman. Gimana dong ya? Hah, Skipi di toilet itu mainan apaan itu, Upin? Kata si Opa. Iya, mainan apa itu ya? Aku juga bingung nih, kata Opa. Sama Opa, aku juga bingung. Bukan mainan, Opa. Skipi di toilet itu adalah monster. Dan Upin sama kawan-kawan sudah berubah jadi Skipi di toilet. Sudah berubah, teman-teman. Harus gimana ya, teman-teman, untuk menyelamatkan mereka semua ya? Kamu kebanyakan main game ini nih, Upin. Mana ada monster kayak gitu di dunia real seperti ini. Iya tuh. Gimana ya, aku juga bingung ya, Karos. Aku juga gak percaya awalnya, tapi kayak gitu ya. Ih, Karos, itu tuh serius. Mereka bakal kesini nih. Ayo cepetan, Karos, kita kabur. Wah, beneran nih. Si Esan sama Mail juga udah ketangkep lagi. Bisa tuh. Speedy boom boom. Speedy yes. Speedy no. Tuh. Ah, dia datang. Kabur. Aduh, Upin dan Mail, ya ampun tuh. Speedy dum dum yes. No. Speedy yes. Jangan kayak gitu dong. Aduh, mereka nih nyampe. Walah, gawat. Mereka udah di sini. Kita harus kabur, Karos. Opa, kita kabur. Oke, teman-teman, kita harus kabur, teman-teman. Ya, ini kita nggak bisa dibiarkan ini. Kita bisa berubah lagi jadi Skipi di toilet. Sayangnya, saat ingin kabur, mereka ketangkap oleh Skipi di toilet bersama-sama, teman-teman. Tidak, ketangkap bareng-bareng. Ya, gimana dong tuh ya? Akhirnya mereka semua pun menjadi Skipi di toilet bareng-bareng. Ya, Opa dan Karos ikut-ikutan juga lagi. Gimana dong ya? Tamat, dan begitulah kisah kali ini. Akhirnya mereka semua menyebarkan seperti itu. Ya, jadi semua kampung durian runtuh jadi Skipi di toilet gitu ya, teman-teman. Seluruh warga tuh dalang. Terus Ceku Jasmine, Esan, Mail. Emang udah sih ya, Esan, Mail. Terus Fizi, Meme, Susanti, semua warga. Jadi semuanya jadi Skipi di toilet gitu ya. Oke, teman-teman, menurut kalian kita selanjutnya harus gimana, teman-teman? Apakah kita harus berubah ke mereka jadi kembali jadi manusia atau gimana? Silakan komen di bawah ya. Oke, teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya, teman-teman. Oke, bye-bye. Thank you.